Oke teman-teman, inilah suasana pagi di kawasan wisata Puncak Kuik, Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Ini sekitar jam 6:15 ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah di sini itu cuacanya lumayan cerah. Ini udara pagi ya, masih seger. Dan di bawah itu ternyata lagi mendung teman-teman. Berkabut, tuh lihat teman-teman. Ini pemandangan yang di bawah ya. Wow, amazing banget ya. Berarti kita lagi di atas awan ya teman-teman. Soalnya sana itu ya, itu adalah awan ya teman-teman, lautan awan di bawah kita ini. Seperti ini pemandangannya sangat keren sekali. Harus hati-hati. Di bawah itu jurang ya teman-teman. Nah, ini jurang ya, jurang yang sangat dalam. Hati-hati, harus hati-hati. Jurang dalam. Ini itu ada tebing-tebing teman. Ada tebing-tebing menjulang tinggi ya, kokoh ini. Tebingnya sangat kokoh ini. Kawasan wisata Puncak Kuik. Dan kali ini rencananya kita mau menuju ke Pasar Cepoko ya teman-teman, yang lokasinya dari wisata ini sekitar 5 km lagi ya, yang berada di Desa Cepoko, di sebelah baratnya dari Desa Gajah. Kalau wisata Puncak Kuik kan berada di Desa Gajah, sedangkan tujuan kita adalah Pasar Cepoko yang berada di sebelahnya Desa Gajah ya teman-teman. Kita nikmati dulu pemandangan di Puncak Kuik. Oke Sobat JR, habis dari objek wisata Puncak Kuik sebagai wisata andalannya Desa Gajah, perjalanan menuju pasar tradisional yang ada di Desa Cepoko pun kami lanjutkan lagi. By the way, secara geografis Desa Cepoko ini berada di sebelah selatannya Desa Gajah ya teman-teman. Meski demikian, antara Desa Gajah dengan Desa Cepoko itu sudah beda kecamatan ya. Jika Desa Gajah ikut wilayah Kecamatan Sambit, so Desa Cepoko sudah masuk wilayah Kecamatan Ngerayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam chat untuk kita semua ya teman-teman. Kita berada di Desa Cepoko. Ini tujuan kita adalah pasar tradisional yang ada di desa ini. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus ngetrip kita ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini kita setengah 7 sudah nyampe Desa Cepoko ya. Kali ini kita mau mengunjungi pasar tradisionalnya. Dan lokasi pasarnya itu ternyata tak jauh dari sini ya. Ini adalah kawasan paling strategis yang ada di Desa Cepoko. Ini ada poskesdes Desa Cepoko. Di situ juga ada kantor desanya. Seperti ini pemandangan ya. Kawasan paling strategis, paling ramai yang ada di Desa Cepoko. Desa ini berada di atas pegunungan ya teman-teman. Seperti ini. Di situ kayak anu pemandangan, ada ibu-ibu yang pulang dari pasar. Itu ada sekolahnya teman-teman. Itu ada sekolahnya. Sekolahan, ada masjid. Yeah.
Mantap. Lokasi pasar tradisional yang kita tuju ini memang tak jauh dari kantor desa Cepoko, Poskesdes Cepoko, dan juga gedung sekolahan. So, tak mengherankan jika pas pagi-pagi seperti sekarang ini, seringkali kami melihat pemandangan adik-adik yang pada mau berangkat ke sekolah ya teman-teman. Secara administratif, pasar tradisional Cepoko berada di Desa Cepoko, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Dan waktu kami berkunjung ke pasar ini, pas bagian besar wilayah Ponorogo semalaman habis diguyur hujan ya guys. So, keadaan pasar ini pun agak jadi kelihatan becek gitu ya. Bangun lagi ya? Oh, boleh dibangun. Beda rampung masih ya? Kalau saya ini benar. Insya Allah ya. Wonten desa. Oh iya, bangun. Wah, kita baru tahu ya teman-teman, rupanya saat ini pasar Desa Cepoko lagi dibangun. Kayaknya mau dibikin ruko-ruko permanen gitu ya. Ya, semoga aja dengan dibangunnya pasar ini, kedepannya pasarnya jadi makin tambah rame ya. Hehe. Ada kopi bio lo buat pecat. Iki warungnya. Ya tuku tempe ta anu. Tuku tempe. Oke. Jak rita. Iya. Ya kabeh kan liput pasar Cepoko ngoten kula nggih teng mriki. Oke. Teng kula bali teng kula teng mriki ngoten kita ngoten. Oh, sip. Oh, coba. Oke, oke. Jak rita. Tempe dodo. Ini tempe dia. Lades. Miki anu niki kata nggih durane miki. Nggih kata. Sentrane nggih miki. Kata sing kandut duren nggih. Iya, duren, sentra duren Cepoko. Oh. Pondian nomor 1. Sak Ponorogo. Rugi-rugi ngene. Sik. Apa-apa kok? Dipak kok. Iya, Bang. Aku isin. Eh, kok tak anu. Sino ayo kasih doa. Eh, kok tak jempol tak lek kok. Pasar tradisional Cepoko, biarpun lokasinya berada di pedesaan terpencil atas pegunungan kapur, namun pasar ini masih lumayan ramai ya guys. Para pengunjung yang didominasi para ibu-ibu, rupanya daya belinya masih lumayan cukup tinggi ya. Hehe. Pasar Cepoko yang buka setiap hari pasaran pahing ini biasanya akan ramai pengunjung di jam-jam antara jam 6 pagi sampai jam 8 pagi ya. By the way, para pengunjung pasar kebanyakan hanya datang dari seputaran Desa Cepoko saja. Boleh kan, Bu? Boleh, nggih.
Terus saya cara ngejo sampung Ponorogo. Kangge konten. Nggih, konten YouTube. Oh, okay. Yeah. Lancar, Mas. Nggih, yeah, amin. Aku mbak iki. Piro, Mbak? Aku piro? Oh iya teman-teman, sekitaran jam 7 pagi kami melihat seorang mbak-mbak cantik penjual gorengan yang dimana jualannya lumayan masih banyak ya. Wah, mendingan kita samperin dulu ya guys. Hei, permisi. Dagangan sih ada nggak? Dagangan UKM? Iya, masih banyak ya. Nanti kira-kira apa bisa habis mbak? Gini banyak nih. Tidak pasti ya? Kadang ya habis. Kadang ya habis ya? Banyak banget ya? Ini mbaknya namanya siapa? Yuyun. Mbak Yuyun. Nanti rumahnya mana? Ini dekat sini. Oh, dekat saja ya? Hmm. Ini kok lihat yuk, mbaknya kadang nggak sekolah ya? Iya. Sudah punya anak. Oh, udah punya anak loh? Kira air ya masih kuliah atau pelajar gitu. Sudah punya anak. Hmm. Berarti jualannya apa aja nih, Mbak? Tahu isi, terus bakwan, sama tempe goreng. Ya, saya tuh bahas. Buka. Ini kalau gorengannya satu berapa, Mbak? Berapa? Gorengannya satu berapa harganya? Ini 1.000, ini 2.000, 3.000. Oh, ya, ini apa ini? Ini bakwan. Bakwan. Iya. Saya anu ya. 20.000 campur ngaten nggih. Iya. Satunya yang berapa? Itunya yang berapa? Ini sama ini. Iya. Itu yang ini saja. Biasanya ngapain ini jenengan sampai jam berapa Mbak jualannya? Biasanya kalau paling pagi jam 8. Jam 8 ya? Hmm. Biasanya juga habis itu ya? Hmm. Jadi kalau jenengan itu selain jualan di pasar Cepoko itu mungkin ada lagi pasar yang lainnya gitu Mbak? Pasar yang lain? Iya, jualannya ini. Saya? Iya. Tidak. Oh, berarti jualan di sini aja ya? Kan Cepoko kan pasarnya tiap hari paing ya. Kalau nggak pasaran banyak jualannya gimana? Tidak jualan. Oh, tidak jualan di rumah. Di rumah kerjanya apa selain jualan? Rumah tangga aja ya. Oke Sobat JR, habis dari lapak jualannya Mbak Yuyun, sekarang kita coba tengok lapak jualannya Mbah Yatirah. Di sini Mbah Yatirah jualannya makanan tradisional khas Jawa ya, yakni cenil, pecel, dan lain-lain. Wah, lapaknya Mbah Yatirah ini lumayan
laris juga ya guys. Hehe. Kita lah senil. Ini jenis apa nih? Senil. Senil? Gue sih bintan. Kalau 10.000 ya tas ini. Kak entennya mana sih mas? Gue tak entennya. Bisa gue kasih es pun jenis kan sih enten? Bayar tirah. Bayar tirah. Jadi pun jenis. Kalau anu pulih tanggaran. Oh pulih tanggaran. Jadi jenis pen pendino paing jenengan sajen wonten mriki. Kasih sana-sana se peken mriki cepoko niku pundi wonten malih wonten? Oh, tempel di Song Gajah. Jenengan sajen apa mawon iki? Nggih, sampar, nggih tempe ngoten. Aku sampun nggih. Nggih, tak gorengan. Tiba pekannya aja dibangun bu. Oh, jadi kamu. Tambahi anu nih kotor ruko. Apa? Tambahi ruko nih kok. Oh, tuh itu tambahi ruko. Kecuali saya gitu. Saya loh mas. Jangan pakai pola cepi datang ruko gian. Buat teman. Oh, Miki mawon gitu. Buat mampu. Oh, gitu ya wah pakai gitu. Enggak. Kenapa sih ngotot Miki gitu? Enggak. Tadi mampu. Ampun cah, gitu mas. Ya tipe, ini saya mau terbikin ya. Lancar nggak tenin? Gih, haram nih ya. Kita jalan ya. Apa kong? Gulo-gulo. Iya, sih ya kong. Manis ya kong. Kantor nama ya, bu, mas? Oh, nggih mangke kambelian ngoten. Kan kali tahu isi ya. Nggih. Ini pasar. Sopo mau apa apa ngaturi napa lho? Niki undur-undur. Undur-undur. Nggih. Berapa tadi? Kali 3000 niki. 3000. Niki 10.000 mata nih. Paling ibu loh. Oh, ken rong pulau apa karo tahu sih? Ken 20.000. Pecel itu mana nih? Pecel, pecel itu apa? Itu pecel mana? Biasanya waktu ini biasa setelah saya ben pasar ngeten. Alhamdulillah. Berarti duki jam itu ngeten ini? Nah, jam walu pas loh. Oh, jam walu pun mangsung ya? Mangsung. Tawasok yang jam walu ngeten. Oh, iya. Pertanyaan tadi ini regini bintang sebungkus sih? Kalih. Kalih ya? Oke. Kalih ya? Kalih ya? Kalih bintang ini? Kalih dosong. Kalih dosong ya. Nggih. Nggih, jujur kesane nggih. Weh, nggih mboten apa-apa. Kok ah. Nggih. Coba jenengan mawon nggih jujur. Iya, Mas matur suwun, Mas. Nggih. Oke, jenengan tadane iki lancar, iki laris nggih. Nggih, alhamdulillah. Paling kesehatan. Nggih.